Kita dalam amalan kita untuk mengada Allah SWT satu hari kelak. InsyaAllah ya, mudah-mudahan. Lebih-lebih lagi pula ini hari kita punya tajuk, Masya Allah, saya pun terperanjat juga. Ini satu kemunculan saya yang baru sebenarnya. Sebelum ni saya, sebelum tu saya ambil kesempatan dulu. Saya nak kenal tu saya Zul Henry Black. Sebelum ni orang kenal saya sebagai pelakon, penyanyi. Jadi sekarang ni bila orang tengok saya macam ni, dia cakap senanglah. Panggil saya pendakwah bebas lah. Saya biarlah orang terima kita sebagai da'i. Kita nak menyebarkan kebesaran Allah setiap hari, di mana-mana saja, dalam apa keadaan saja. Jadi alhamdulillah, syukur. Ini hari kita dapat bersama dengan Allahu Akbar, dengan dua tokoh-tokoh. Ini kalau ikutkan kita punya panel yang pertama ni, Ustaz Sakratul Maut tadi yang kita dengar tadi ni, saya dah kenal lama dah. Tapi tak pernah berkesempatan untuk kita nak dapat tahu Ustaz. Saya nak ambil kesempatan ni Ustaz. Assalamualaikum Ustaz. Kita boleh bersama dengan Ustaz . Ini kesempatan ni nak dengar cerita ni dengan orang-orang Ustaz. Masya Allah. Dalam kesempatan ni Ustaz, sebelum kita terus kepada kita punya, kita ada dua orang Ustaz. Kita kasi Ustaz rehat dulu Ustaz . Nampak sangat penat tu, kita kasi Ustaz rehat dulu. Rasanya semua orang nak tahu ni Ustaz, macam mana boleh adanya nama Ustaz dengan panggilan Sakratul Maut Ustaz. Ini nama julukan ni atau nama timbangan ni orang bagi ke ataupun macam mana Ustaz? Bismillahirrahmanirrahim. Nama adibu wa nusalli ala rasulih karim. Amma ba' wa bisyari sadri wa sila amri wa hilang datang lisan wa sawkali wa alhamdulillah rabbil alamin. Jadi alhamdulillah, Abang Zul Handy Black. Ya, Black . Dan Ustaz Mike kita, Masya Allah, daripada Melbourne. Abang Zul daripada Kuala Kangsar malam tadi. Ana daripada Yala, Thailand malam. Kalau panggil sama saya panggil kemarin. Baru sampai malam tadi, lebih kurang waktu isyak juga. Dan insyaAllah selepas forum ni pun kami akan terus pulang ke Yala, Thailand semula. InsyaAllah. Dan alhamdulillah, Abang Zul, kami pun dah lama kenal dengan Abang Zul. Beberapa kali jumpa dalam program dakwah, jumpa di kedai makan, kedai minum, dengan kumpulan-kumpulan basking dia, Masya Allah. Dan ramai di situ memanggil anak Sakratul Maut, Sakratul Maut. Jadi Abang Zuhri pun tertanya-tanya, kenapa nama Sakratul Maut ni? Dan hari ini ditanya lagi, ditanya betul-betul depan-depan lah. Dan sebenarnya nama Sakratul Maut ni ada dua versi. Dia ada dua versi. Satu versi Black, Handy Black kan? Satu versi Black, versi hitam. Satu lagi versi seri, putih kan? Putih versi seri. Sebab Abang Zul Handy Black ni dia terkenal dengan nama, dengan lagu Seri. Tetapi sekarang ni kau yang bernama Seri telah ditukar kepada kau yang bernama Ilahi, Masya Allah. Masya Allah, dulu sekitar tahun 2000-2001, masa tu Ana suka ikram kawan-kawan. Kita muliakan kawan-kawan, bersama kawan-kawan. Kita masuk pada setiap golongan. Dulu masa zaman sekolah menengah, ada orang tak campur dengan golongan ni, ada golongan tak campur golongan ni. Tapi Ana alhamdulillah, Ana masuk pada semua golongan. Dan alhamdulillah pada ketika itu Ana jadi ketua pembimbing rakan sebaya sekolah. Dan merangkak sebagai ketua pengerusi unit bimbingan dan konseling. Jadi kita kena rapat dengan semua orang, termasuklah golongan black metal. Golongan black metal ni, jadi orang main, orang tak mendampingi mereka sebab mereka pun senyap. Ana mendampingi mereka. Ana bersama mereka, pergi ikut mereka sampai pergi ke pasaraya Campbell dan sebagainya. Dengar-dengar lagu-lagu mereka semua. Mereka kata senang ni kalau kita boleh dengar cerita-cerita seram, cerita-cerita kelakar, cerita-cerita biasa. Kenapa kita tak boleh dengar movie-movie seram? Begitu dengan muzik. Hari ni kita boleh dengar muzik pop, muzik jazz, takkan kita tak boleh dengar muzik seram? Itu dia punya point dia. Dan pada ketika itu mereka ada nama-nama timangan-timangan mereka. Ada nama Tanzirun Sihatan, Sibil, macam-macam nama ada. Jadi termasuklah apa nama timbangan lagi tu? Tanzirun Sihatan. Masya-Allah. Ada nama kawan-kawan lah. Sekolah menengah. Jadi nama Ana ni letak nama Sakaratul Maut. Tujuan ni untuk ingat maut.
Ha, sebab lagu-lagu seram ni semua banyak ingat maut sebenarnya. Banyak lagu-lagu mereka termasuk lagu-lagu pendakwah, lagu-lagu kita kan, banyak ingat maut. Masuk lagu-lagu mereka pun banyak mengingati alam barzah, mengingati alam kubur. Dan bermula dari situ. Dan nama ni tak ramai orang tahu. Pelajar-pelajar, kawan-kawan sekolah pun tak ramai tahu nama-nama kita-kita je, set-set kita. Ha. Dan apabila kita berhijrah, kan, bila anda menggunakan serban kain kafan. Ha, serban ini sepanjang 6 meter. Cukup untuk 3 lapisan kain satu jenazah. Anda telah pakai dinding di kepala sejak tahun 2003. Bertukar-tukarlah, ada banyak jenis, banyak versi. Tapi serban besar kain kafan ni dah lama dah kita guna. Ha, daripada situ juga mendapat julukan mengingati maut, julukan sakaratul maut. Ha, tadi yang mula-mula zaman sekolah tu, itulah versi-versi black, versi sejarah hitam. Tak ada benda hitam pun, kita hanya nak memasuki setiap golongan. Dan yang serban kain kafan ni, orang nama sakaratul maut, ialah versi berseri-seri, putih berseri. Jadi sebenarnya kita tak perlu untuk ubah apa-apa. Satu nama tu, bila kita masuk dekat golongan ini, dia perlu jadi, boleh jadi ganas nama tu. Kalau kita masuk di kalangan pelakon-pelakon, jadi kelakar pula nama tu. Kelakarlah nama ni, kan? Kalau kita masuk di kalangan pendakwah, dia jadi macam satu kegerunan dekat situ mengingati maut. Satu nama dia boleh fleksibel, masya-Allah. Itu masya-Allah mungkin boleh dikongsi. Alhamdulillah, masya-Allah. Satu masih Ustaz. Dengan perkongsian ni, satu perkongsian harap-harap kita dapat sedikit penjelasan lah tentang nama sakaratul maut. Mula-mula makna katanya jadi julukan panggilan kawan-kawan lah mula-mulanya Ustaz ni. Tapi tak sangka ini Allah Ta'ala punya dorongan juga. Bila adanya panggilan-panggilan nama macam tu, Allah Ta'ala mendorong kita untuk berada di jalan agama Allah ni. Tak sangka bila nama sakaratul maut kita boleh pakai sorban kain kafan eh. Jadi kadang-kadang kita nak mengangkat kain kafan ni, bila kita fikir balik, kita ni manusia ni sibuk tempah baju setiap hari, setiap tahun, tapi kita lupa kain kafan kita yang menanti kita kan, Masya Allah. Yang pakai ni kain kafan raya. Kain kafan? Kain kafan raya. Raja? Raya. Raya baru ni, Masya Allah. Kalau pakai baju raya, kita kain kafan raya. Bukan yang baru lah, yang lama kita bagi orang. Masya-Allah, insya-Allah mudah-mudahan itu jadi tarbiyah untuk orang lain juga, untuk sama-sama menyiati eh. Ada satu orang kawan Nana ni dia dengar lagu metal juga. Dari nama timbangan dia. Zizi Taring nama dia. Zizi Taring. Zizi Taring. Jadi kita telah bagi kain kafan tu kepada Zizi Taring. Dia bukan ada taring. Gigi dia panjang ke depan semua. Kita panggil taring lah. Masya-Allah. Kita bagi kat orang-orang. Ya, terima kasih Ustaz. Jadi sekarang kita nak beralihlah pula kepada panel kita yang kedua, iaitu Ustaz Amir kita. Ya Allah Ustaz, apa khabar Ustaz? Kita dari saya rasa amat bersyukur eh. Tak pernah saya terfikir, tak pernah saya termimpi Allah SWT telah menyampaikan saya pada ini hari duduk bersama dengan orang-orang yang berilmu, orang-orang yang menyampaikan perkara-perkara baik untuk kita kongsikan. Kalau tak, dulu saya duduk dengan orang-orang yang tak tentu lagi duduk dekat studio eh. Wah, bukan kita nak kata apa, tapi hakikatnya perkara-perkara yang lalu. Jadi ini hari syukur Alhamdulillah. Sebab apa? Manusia-manusia yang datang untuk berada dalam majlis yang memperkatakan tentang kebesaran Allah, dan manusia-manusia yang berada dalam satu majlis yang memperkatakan tentang kebesaran Allah, dan manusia-manusia yang balik daripada majlis yang memperkatakan tentang kebesaran Allah, mendapat penangan fisabilillah daripada Allah SWT. Masya Allah, insya Allah. Jadi ini hari Ustaz Amir. Saya, ini adalah pertemuan kita yang pertama Ustaz eh. Jadi saya ni orang baru dalam bidang-bidang yang macam ni, usul dakwah ni, minta-minta doa juga daripada Ustaz. Mudah-mudahan istiqamah saya ni berkekalan Ustaz eh, dalam usul dakwah ni. Jadi Ustaz, bila kita bercerita pasal hijrah menuju ke alam barzah, saya ada sikit nak cerita lah, nak tanya Ustaz. Kalau kita cerita pasal hijrah ni, kalau bila berhijrah ni, selalunya orang nak berhijrah daripada benda yang tak berapa baik kepada benda yang ke arah yang lebih baik lah. Bukanlah kita nak kata dulu ni kita tak baik. Kalau nak kata tak baik, teruk sangat kita ni. Yang kurang baik nak menjadi ke arah yang lebih baik Ustaz ni. Jadi bila kita cerita hijrah menuju ke alam barzah ni Ustaz, bagaimana kalau kita ni untuk berhijrah kepada benda-benda yang baik ni, adakah kita ni nak perlu mencari hidayah ni, ataupun hidayah ni adalah kehendak ataupun pilihan daripada Allah SWT memilih orang-orang yang dapat hidayah. Macam mana Ustaz? Kita nak cari ataupun macam mana? Pandangan Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Innalhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilaih. Wa na'udhu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu falamudillalah, wa man yudlilhu falahadiyalah.
Amma ba'al, hadirin hadirat yang dirahmati Allah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Pertamanya saya mengucapkan terima kasih kepada jawatan kuasa surau Putra Al-Amin menuju ke arah pengurusan profesional. Mudah-mudahan kita doakan terbitnya ataupun munculnya satu surau yang dimonopoli oleh orang yang menjaga keprofesional mereka dalam bidang agama itu sendiri. Kalau kita tengok hari ini, bila berlaku sesuatu perkara berkaitan dengan agama, ramai orang pandang remeh. Jadi mudah-mudahan sahabat-sahabat kita yang berada dalam surau Putra Al-Amin ini istiqamah dalam menjaga dan menghidupkan program-program yang ada. Sebab kalau kita tengok, saya sendiri pun, kalau orang bayar saya puluhan ribu secara bulanan berkala untuk jaga sebagai pengurusi, saya tak sanggup. Sebab nak jadi pengurusi surau ni bukan mudah, tuan-tuan. Bukan mudah. Saya ambil satu benda yang simple lah. Makan contoh. Kita buat sikit, orang kata pengurusi kedekut. Buat banyak, orang kata mazih. Pakai tak kena je, tuan-tuan. Semua. Jadi imam pula kan. Jadi imam baca panjang sikit, dia kata syok sendiri. Baca pendek, dia kata makan gaji buta. Baik tak payah baca langsung. Semua tak kena. Jadi bila benda berkaitan agama ni, memang dia ada masalah sikit. Jadi kita dah lepas Allah. Dan saya mengucapkan ribuan terima kasih kepada Abang Zulhendi Black. Saya sebenarnya kali kedua dah jumpa dia. Dia tak perasan. Saya jumpa kali pertama di Masjid Al-Azim. Jadi Abang Zul dia buat basking di sana. Jadi kebetulan mereka panggil saya untuk program di sana. Jadi saya mengendalikan khusus pengurusan jenazah. Abang Zul mengendalikan basking. Jadi hari ini kita nak jenazah kat dia. Jadi tuan-tuan rahmati Allah. Saya minat dia lama dah. Tapi saya minat dia zaman dia dalam filem dulu lah. Antara filem dia yang paling saya minat sekali Mantra. Yang kedua Budak Pailang. Jadi saya nak tengok hari ni dia Pailang ke tak. Jadi tuan-tuan rahmati Allah Subhanahu taala. Cerita tentang hidayah ni tuan-tuan. Saya selalu sebut kepada jemaah, tak ada benda yang tak perlu dicari. Semua perlu dicari. Hatta seorang wanita yang bernama Hidayah pun kita nak cari. Dia tak datang balik, tuan-tuan. Kan? Ada orang kata, saya kata, bila nak kahwin? Jodoh belum sampai. Hidayah tak sampai. Hidayah tak datang balik depan kita. Kita kena pergi cari wanita yang bernama Hidayah. Itu wanita. Kalau Hidayah Allah kita tak cari lagi berat. Allah Subhanahu Wa Taala sebut dalam surah Al-Qasas. فَمَنْ يُرْدِ اللَّهِ أَنْ يَهْدِيَهُ يَسْعَ فَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ. Hidayah ni, kalau Allah nak bagi kepada seseorang yang dia nak, dia akan bagi, dia akan mudahkan jalan. Tapi bagi kepada siapa yang dia tak nak bagi hidayah tu, Allah akan sempitkan jalan dia. Hidup kita ni tuan-tuan penuh liku dan cabaran. Allah sebut dalam surah Al-Ankabut ayat yang kedua, ahasiban nasi an yutraku an yaqulu amanna. Jangan sesekali kita klaim diri kita ni orang yang beriman kepada Allah. Wa hum la yuftanun, sedangkan kita belum lagi diuji. Kita tengok contoh ujian yang Allah bagi. Walanabluwannakum bishay'in minal khawf walju'. Allah kata dalam surah Al-Baqarah, dalam tadi surah Al-Ankabut, tapi kita tengok contoh-contoh ujian yang Allah bagi. Minal khawf, Allah bagi ujian ketakutan. Contoh, kita naik kapal terbang macam saya naik kapal terbang, kita ada rasa takut kapal terbang ni terhempas ke tak, landing dia kan, break okey ke tak kan. Saya lebih suka naik commercial flight. Antara flight yang saya tak berapa suka, nombor satu confirm lah Air Asia. Bukan saya tak suka Air Asia tu, kadang-kadang dia punya pilot dia, dia punya stop tu kita rasa. Kadang-kadang kita tak bagi apa-apa kesan pun, tapi kita tahan kaki kita ni. Kita takut dia break meluncur. Yang kedua, mas. Kalau yang commercial flight ni, kita rasa dia turun semua. Kita rasalah. Ketakutan itu datang, minal khauf. Kita buat kerja, kita dapat gaji, kita rasa tak cukup. Kita takut tak cukup. Kadang-kadang kita jadi asatizah, kita jadi ustaz, kita takut nak sampaikan kebenaran.
Sebab kita takut gaji kita hilang, kita takut kedudukan kita hilang. Sebab itu Allah kata akhir zaman nanti ada manusia akan jual agama dengan harga yang sedikit. Sebab itu Allah kata wala tashtaru bi ayatillah samanan qalila. Jangan sesekali kamu jual agama Allah dengan harga yang sedikit. Orang baru bagi kita sikit, kita rasa takut. Allah datangkan perasaan takut, ujian ketakutan itu. Minal ju', Allah datangkan rasa takut lapar. Takut lapar tuan-tuan. Allah uji kita. Saya nak kongsi dengan tuan-tuan. Satu ketika Allah nak uji saya sendiri. Saya pergi umrah tuan-tuan rahmati Allah. Umrah yang terakhir bersama dengan arwah orang tua saya. Waktu tu bila doktor dah sahkan yang dia sakit buah pinggang. Jadi dia susah nak travel sebab nak kena cuci. Jadi tuan-tuan rahmati Allah, dalam ramai kami adik-adik ni, saya seorang je lah yang mengaji di Middle East, mengaji di Timur Tengah dan boleh berbahasa Arab. Jadi dia kata temankan dia. Okey lah, saya pun dah biasa bawa jemaah. Saya kata okey lah. Kami pun pergi berempat. Ayah, arwah orang tua saya, dua mak. Ayah saya ada dua isteri. Jadi saya ada dua mak. Jadi hari ini ada tiga mak termasuk mak betul. Jadi dia nak cukupkan empat mak, ilmu tu tak sampai. Saya dalam banyak-banyak ilmu orang tua saya, yang tu je saya tak belajar. Rugi betul. Ini tuan-tuan rahmati Allah. Saya pergi umrah sampai touchdown di masa tu touchdown di Mekah. Daripada Jeddah kita naik bas sebab kita buat ziarah dia. Sampai di Madinah waktu tu lebih kurang dekat subuh lah. Macam ni lah dekat subuh. Jadi saya beritahu pada jemaah, kita tinggalkan beg, insyaAllah beg kita akan ada orang uruskan. Kita pakat-pakat pergi masjid lah. Jadi kami pergi masjid tempat. Ni saya nak cakap, ketakutan. Allah dah janji tapi kita takut. Takut yang macam mana ni, kita takut ni beg ni macam mana jadi izat lagi. Nah, kita bawa golongan-golongan yang ada-ada. Kita takut juga orang tanya kita. Kan? Kita dah bertawakal. Usaha kita ada pegawai yang jaga. Usaha kita, ikhtiar kita, akan ada orang yang memang simpan kunci dan sebagainya. Kita bertawakal kepada Allah tapi kita diasak, jadi kita takut. Sampai di masjid tuan-tuan. Masuk. Azan, qomat, ni sembahyang. Habis sembahyang ni saya tanya arwah orang tua saya. Macam mana bah? Nak balik pondok dulu ke, nak balik hotel dulu ke, ataupun nak duduk mengaji dulu ke? Dia kata tak apa, dia nak mengaji. Dia kata dia niat lah duduk di Madinah ni, dia nak khatam Quran. Dia kira mengaji, mengaji, minum mengaji tuan-tuan. Tiba-tiba datang seorang Arab. Arab ni dia duduk betul-betul depan saya. Dia kata, ya bunayya, wallahi inni ja'i. Dia mulakan dengan sumpah, wallahi inni ja'i. Sumpah wawul qasab, dia sumpah dulu. Kemudian dia kata, ini sesungguhnya aku ni ja'i, aku lapar. Orang Madinah ni tuan-tuan, kalau kita pergi sembahyang, orang datang mengaku lapar ni bersifah. Tapi cara dia buat pengakuan, kita rasa macam kita ada insting yang dia ni ikhlas. Kita memang nak pergi tuan-tuan, tapi dalam poket ni tuan-tuan, dalam poket ni waktu tu belum tukar duit. Yang ada semua $100. Susah kan, macam tuan-tuan tabung lalu pilih kan. Allah kata walan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Apa yang kamu sayang, tuan-tuan sayang singgit ke 50? Confirm tuan-tuan sayang singgit. Mana dong sayang 50? Sebab tu kita bagi singgit. Jadi tuan-tuan rahmati Allah Subhanahu taala kan, bila dia dah minta tu, arwah orang tua saya kata, wa ammasa ila fala tanhar. Allah sebut dalam surah At-Duha ada dua ayat Allah combinekan. Anak yatim jangan sesekali kita herdik. Orang yang meminta-minta jangan sesekali kita maki. Jangan kita maki dia. Macam orang minta sedekah tuan-tuan, kita tengah makan orang datang minta, tak mau bagi, tutup mulut. Jangan kita timbul macam-macam, ah ni sedikit penipu. Jangan tuan-tuan. Allah tegur dah dalam surah Ad-Duha. Orang tua saya pesan, dia kata nak bagi, bagi. Tak mau bagi, senyap.
Kita tengok dia ikhlas dia tuan-tuan. Kita nak bagi. Tapi dalam nak bagi ni, tiba-tiba datang. Tung. Tadi saya dah beli mineral water di Makar, di lembaga terbang. Dan ada bagi sedikit tips pada pemandu bas. Oh, saya tahu ada duit kecil. Ada 5 rial. Tapi nak selak tengok tuan-tuan. Jemaah tengok kat belakang. Ustaz selalu kuliah. Jangan tengok. Jangan pilih. Hari ni kena kat ustaz ni. Jadi saya pun seluk. Ya Allah, pilihlah yang terbaik. Saya tarik-tarik tuan-tuan keluar 5 rial. Alhamdulillah. Saya pun bagi. Saya kata, ya Fadal, ambil. Orang tua ni ambil tuan-tuan. Dia bangun, dia berdiri, dia berdoa pada Allah. Ya Allah, muliakan anak muda ni. Ya Allah, kurniakan dia rezeki. Ya, panjang doa dia tuan-tuan. Doa dia meruntun hati yang dengar. Sehingga didengari oleh beberapa tiang di situ. Bayangkan dia doa dalam Masjid Nabawi tuan-tuan. Waktu itu saya rasa sedih. Tak berbaloi kita bagi 5 rial. Ceritanya bukan di situ tuan-tuan. Ketika saya nak keluar balik daripada Masjid Nabawi tuan-tuan rahmati Allah. Saya temu dengan seorang sahabat. Dia kata dia kenal saya lah. Macam ni lah saya kenal Abang Zul. Abang Zul tak kenal saya. Dia artis tuan-tuan. Kita retis. Jadi kita kenal dia, dia tak kenal kita. Jadi ada seorang Arab dia kata dia kenal saya. Dan simak saya kata, cobalah aku penat, aku bawa orang tua aku nak balik hotel. Kalau ada rezeki besok ni, wah. Dia kata tak apa. Dia pun keluar something daripada poket. Dia salam saya, betul saya balik. Saya tak tahulah apa yang dia bagi. Saya balik hotel tuan-tuan. Pukul 9 pagi, kita nak keluar pergi ziarah. Kan? Saya pergi tengok balik dekat jubah saya buka tuan-tuan. Waktu itu saya rasa sedih. Saya menangis dan saya sujud kepada Allah. Sebab bila saya buka jubah saya tuan-tuan, dalam tu ada sampul surat. Dalam sampul itu tuan-tuan ada duit $1,000. Waktu itu saya menyesal sungguh-sungguh. 5 rial Allah gantikan $1,000. Bayangkan kalau aku bagi $100. Tuan-tuan, waktu tu dah tak guna dah tuan-tuan. Allah sebut dalam surah As-Sajdah, walau tara idzil mujrimuna nakisu ru'usihim 'inda rabbihim rabbana absarna wa sami'na farji'na na'mal saliha. Waktu tu baru kita kata, ya Allah, sekarang aku dah nampak, aku dah yakin, aku dah dengar, ya Allah, aku pun dah yakin. Terjikna, kembalikan aku ke muka bumi. Aku nak beramal soleh. Waktu tu apa tuan-tuan? Nehi. Tak ada apa. Sebab tu kali ini bila Allah bagi kita ruang dan peluang mencari, carilah. Hidayah itu ada di sekitar kita tuan-tuan. Tinggal lagi. Allah sebut dalam surah Al-Ankabut. Tadi saya baca ayat yang kedua. Kita tengok ayat yang ketiga. Allah kata apa? فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهَ الَّذِينَ صَدَقُوا. Allah tahu siapa yang benar-benar beriman. وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَذِبِينَ. Allah juga tahu siapa yang menipu. Kalau kita bersungguh-sungguh nak cari hidayah tu tuan-tuan, mesti kita akan dapat. Tapi kalau kita hanya beremeh-remeh saja dengan hidayah Allah, maka Allah akan susahkan kita kepada hidayah tersebut. Dan percayalah, hidayah itu milik Allah. Hidayah itu tetap milik Allah. Sebab ayat yang saya bacakan pada mulanya, surah Al-Qasas ayat 56. Ayat itu turun menceritakan asbabun nuzul. Ayat itu menceritakan hidayah itu tetap milik Allah. Hatta baginda sallallahu alaihi wasallam sendiri tak mampu nak berikan kita hidayah dan membiarkan kita peluk Islam melainkan biizni rabbi, dengan keizinan Tuhannya. InsyaAllah saya akan sambung dalam pusingan seterusnya. Wallahu'alam. Alhamdulillah, terima kasih banyak Ustaz. Masya Allah, satu perkongsian yang menyentuh perasaan. Bila tentang sebut soal hidayah ni, saya pun tergesa juga sebenarnya. Sebab hidayah memang betul Ustaz, memang kita perlu cari lah. Bila perubahan pada diri saya pun, kita dapat hidayah ni, Allah SWT menghentik hidayah pada saya lebih dalam 2 tahun lepas. Mungkin saya tak sedar kita mencari, tapi sebenarnya pernah terdetik dalam hati, pernah terlintas dalam fikiran.
Ya Allah, ya Tuhanku, tunjukkanlah aku jalan yang benar. Jadi, syukur Alhamdulillah, mungkin Allah SWT bagi saya peluang. Kalau dulu Allah SWT tak bagi saya peluang, masa saya tengah lawur dulu kan. Dalam hidup kita satu hari, malaikat maut datang menjenguk kita sebanyak 70 kali. Masya Allah, itu dalam kita tak sedar. Jadi, bila saya tersedar, ada sedikit kesedaran tu, kita nak fikir balik hala tuju kita, hidup dan mati kita, macam mana kita nak mati. Sedangkan Allah SWT mematikan manusia dengan setiap perkara yang biasa dia orang buat. Kalau manusia-manusia yang biasa banyak-banyak gunung tu, dia orang mati 7 gunung. Manusia-manusia yang biasa main-main dekat laut-laut dalam tu mati, mati lemas dalam laut. Manusia yang biasa-biasa bermain dengan binatang-binatang buas mati, kena makan dengan binatang buas. Jadi kita ni, InsyaAllah mudah-mudahan kita dapat satu jalan yang jalan kematian kita yang betul, dengan iman kita yang betul, hala tuju kita yang betul. MasyaAllah tadi perkongsian daripada Ustaz Amir kita yang menyentuh perasaan. Saya sebagai seorang anak, bila mendapat hidayah ni bila ayah saya meninggal. Jadi sekarang ni Ustaz, saya nak beralih pula kepada Ustaz Sakratul Maut kita. MasyaAllah, nama saya gerun nak sebut sebenarnya, tapi itu nama yang seronok kita sebut eh. Ustaz Sakratul Maut, kita nak bercerita tentang anak-anak pula Ustaz. Bila kita berhijrah ni Ustaz, kita dapat tahu bahawa Ustaz memang terkenal lah dengan anak-anak Ustaz yang hebat menghafal Quran semua ni. Jadi kita daripada kecil lagi anak-anak Ustaz ni memang dah apa. Jadi macam mana Ustaz, kita nak bertanya jugalah dengan Ustaz, macam mana Ustaz mendidik anak-anak Ustaz dengan apa perkara-perkara yang Ustaz boleh kongsikan untuk kita orang selaku ibu bapa, orang tua untuk kita sama-sama dapat mendidik anak-anak kita supaya jadi keluarga yang berjaya dengan Al-Quran ni Ustaz, macam mana Ustaz? Ya, insyaAllah. Jadi satu mafhum hadis yang diriwayatkan daripada Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu anhu meriwayatkan bahawa apabila matinya anak Adam itu, terputuslah segala amalan manusia dan hanya tiga perkara yang akan membantu seseorang itu ketika dia berada di barzah, di alam sana lah. Yang pertama, ilmu yang bermanfaat, okay? Yang kedua, amal jariah, sedekah jariah, sedekah yang diperpanjangkan. Dan yang ketiga, doa daripada seorang anak soleh. Jadi saudara yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kita tiga perkara ni kena perbanyakkan insya-Allah. Perbanyakkan sedekah jariah yang berpanjangan. Sebagai contoh, kita membuat surau masjid. Kita nampak perkara itu berpanjangan. Ya. Kalau kita sudah meninggal dunia apa, perkara itu tetap berjalan. Orang akan terus pergi semayang ke masjid, orang sujud kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ini dikatakan jariah yang berpanjangan. Yang kedua tadi, ilmu. Kita mengajar orang, kan? Dan orang tu mendapat ilmu, dan orang itu dia mengajar pada orang lain pula. Orang lain dapat ilmu, dan orang lain itu mengajar pada orang yang lain pula. Orang lain yang itu mendapat ilmu. Ini berpanjangan. Walaupun kita dah tiada, dia sudah pergi ke alam barzah, pergi ke alam sana, dia tetap akan berjalan. Dan segala apa yang tadi itu akan masuk dalam buku catatan amal kita insyaAllah. Dan yang ketiga ini ialah doa daripada anak yang soleh. Saudara yang dimuliakan oleh Allah SWT, hari ini bila kita masuk ke alam barzah, masuk ke alam kubur, siapa lagi yang nak doa untuk kubur kita? Kalau hari inilah, hari ini, mungkin kita boleh doa untuk kubur kita. Ya Allah, selamatkanlah saya di alam barzah, mahsyar, sirat. Masuk aku ke dalam syurga-Mu ya Allah. Tetapi siapa yang nak doa untuk kita? Dan doa khusus ni, dan doa khusus untuk kita, tidak ada melainkan anak-anak kita. Anak-anak adalah orang yang dekat dengan kita. Anak ataupun isteri, suami. Justru itu kita kena mendidik anak untuk beragama. Dan untuk mendidik anak-anak ni, bukan kita kata bila tumbuh besar nanti baru suruh mereka sembahyang, bukan. Kan?
Boleh juga, tetapi masa itu bukan ketika itu. Ataupun biasa kita dengar mendidik anak sedari alam buaya. Betul. Tetapi kita boleh didik awal lagi. Saudara yang dimuliakan oleh Allah SWT, budak-budak ni, Allah SWT bagi dia penglihatan ketika dia lahir. Ketika dia lahir, mungkin ada selaput mata dia tu, dia mungkin tak dapat melihat cahaya dengan begitu molek, dengan begitu bagus sekali. Akan tetapi, setelah mungkin satu bulan atau bulan lebih, maka dia akan nampak cahaya warna-warni ni. Itu penglihatan. Akan tetapi pendengaran, Allah SWT bagi pada satu orang bayi itu, janin itu ketika dalam alam rahim lagi. Sebab itulah kita mendidik anak kita sedari alam rahim lagi. Melentur buluh biar dari rebungnya. Dan hari ini kita fikir bagaimana kalau kita nak mendapatkan buluh yang berkualiti. Bukan dari rebung lagi. Kita kena cari buluh. Dia punya benih buluh itu yang berkualiti. Benih buluh yang berkualiti, kita cari daripada jenis yang berkualiti, ia akan melahirkan buluh yang berkualiti. Sebab itulah hari ini kita, cara memilih pasangan pun betul juga. Dia jadi package lah. Package. Macam Alhamdulillah, Ana sebelum mana pergi kah, Ana nak fikir macam mana nak didik anak ni. Sebab dia celik Al-Quran. Hafizah Al-Quran. Menjadi alim ulama. Alhamdulillah, Ana mencari isteri yang, satu orang yang hafizah Al-Quran. Menghafal 30 juz Al-Quran. Supaya dia ini sentiasa dengan Al-Quran. Apabila dia sentiasa bersama dengan Al-Quran, ni package ni. Ataupun kalau kita tak dapat isteri yang hafizah Al-Quran, isteri yang selalu baca Al-Quran. Ataupun tak selalu baca pun, selalu dengar MP3 Al-Quran. Ataupun orang minat Al-Quran. Dia suruh anak dia mengaji Al-Quran. Ini antara pekis-pekis je lah. Antara cara untuk kita mendidik anak ini sebelum tu lagi. Dan Alhamdulillah, ketika anak kami yang pertama, bila kita dapat tahu ada kandungan dalam perut, maka bulan pertama kita tengok isteri ni ada buku jadual jemputan. Kita lihat dia punya Al-Fatihah tu ada 7 kali dia tulis. Ada 8 kali. Ni Al-Quran ni nisab apa ni? Dia kata Alhamdulillah bulan pertama penghamilan dia telah mengkhatamkan 7 kali Al-Quran. Satu bulan. Pada hafal Quran kan? Kita ni tak hafal Quran. Itu pun sikit lagi sebenarnya. Dan bulan kedua, ketiga, keempat sebenarnya. Dan sekurang-kurangnya satu bulan, 3 kali katam. Jadi apabila selalu kita baca Al-Quran, maka kandungan ni selalu banyak dengar. Ada getaran. Lagi-lagilah sebenarnya kandungan ni dia berada dalam air. Dan kandungan ni sendiri pun bermula pada sintesis air. Dan kita sendiri maklum, air ni dia mudah terkesan dengan suasana. Cuba pakai contoh air dekat depan ni. Kalau kita bercakap agama, bacakan Al-Fatihah pada dia, kita buat tawar air, dia akan jadi air yang bermanfaat. Molekul-molekul udara, molekul-molekul air dia akan berubah menjadi cantik. Pertama air zam-zam, air mineral, air tapis, macam-macam jenis air. Setiap air itu mempunyai molekul yang berbeza-beza. Dan apabila kita campurkan lagi dengan Al-Quran, ayat Al-Quran, maka dia akan jadi molekul lebih cantik lagi. Dan apabila kita minum, dia ada kesan pada dalaman kita. Tapi air yang sama kalau kita letak lagu metal, lagu kencang, lagu seram, ada penagih muzik-muzik seram mana tu? Biasa penagih dadah dia, penagih muzik-muzik seram. Dia dah tinggal lah tapi dia rindu tu datang lagi. Dia bukan nak dengar tapi rindu dia datang lagi. Kita dengarkan muzik seram dekat air, air pun berubah menjadi tidak elok. Tidak comel. Jadi saudara yang dimuliakan oleh Allah SWT, begitu juga dengan kandungan ini. Dia daripada air. Bila kita bacakan ayat Al-Quran, maka dia akan molekul jadi bagus, cantik. Dan apabila Allah bagi pendengaran pada janin yang sudah daripada dalam perut, okay? Allah bagi masukkan roh dalam badan isteri kita dah ada roh lah, masuk roh lagi. Maka itu Allah SWT bagi pendengaran pada bayi tadi, janin tadi. Dan Allah SWT dan dia telah mendengar bacaan kita. Dan apabila lahir, selalu isteri memperdengarkan atau anak menggunakan dia MP3 Al-Quran juga. Jadi apabila selalu mendengar, kan, selalu mendengar, dia dapat tangkap. Seperti mana budak zaman sekarang ni, kalau kita ajar dia bernyanyi lah. Contoh nyanyi lagu seri. Budak-budak ni tak reti membaca lagi. Tak reti mengeja.
tapi nyanyi lagu seri boleh hafal. Tapi letak dia punya lagu tu, cuba aja tak tahu. Tapi nyanyi boleh. Macam tu dah budak-budak ni. Tuan-tuan, saudara yang dekat oleh Allah SWT. Walaupun dia tidak reti alif batah lagi, dia tak reti mengeja. Akan tetapi dengan mendengar tadi, dia boleh menghafal Al-Quran. Walaupun tak reti mengeja Al-Quran. Jadi untuk mendidikkan Al-Quran ni bermula daripada menghafal dulu. Kemudian barulah dia belajar Al-Quran. Apabila dia belajar Al-Quran, benih ni dah hafal, jadi lagi mudah untuk dia baca. Sebab itulah bila anak kami ni kita ajar bermula daripada umur 3 tahun. Dia pandai cakap, pandai ni kita ajar dia alif bata. Terus dalam masa 2 bulan habis sampai Iqra 6. Daripada umur usia 3 tahun 2 bulan bermula mengaji Al-Fatihah sampai 3 tahun 6 bulan. Baca Al-Fatihah semula. Maksudnya habis kata baca Quran, baca balik semula Al-Fatihah. Dalam masa 4 bulan. Sebab apa, dah biasa dengar kalamullah tu. Jadi tuan yang dimaksudkan Allah SWT itu mengkhatam Al-Quran. Dia telah khatam secara bacaan pada usia 3 tahun 6 bulan. Kenapa? Telah biasa dengar. Dan banyak daripada ayat Al-Quran, surah-surah Al-Quran itu dia berhafal. Dia hafal, dia baca, dia hafal. Kenapa? Daripada pendengaran. Jadi sebenarnya kitab Al-Quran ni tidak perlu kita menghafal, tak perlu baca sebenarnya. Kita dengar je boleh hafal semua. Sebab tu orang buta tuan-tuan boleh hafal Al-Quran dengan mendengar saja. Ada setengah manusia beritahu sebenarnya kitab Al-Quran ni menyebabkan orang susah untuk hafal Quran pula. Ada yang masyarakat Al-Quran ni, naskah Al-Quran ni menyebabkan orang susah untuk hafal Quran. Sebab apa? Tidak ada tekanan di situ. Ada satu madrasah di Mauritania, tidak ada naskah Quran. Kenapa? Quran semua dalam kepala. Mereka belajar dengan menggunakan lah, satu kayu yang ditulis atas kayu. Sebab negara miskin. Jadi apabila tidak ada naskah Quran, mereka terpaksa hafal, ada tekanan. Sebab tu zaman sahabat, saudara yang dimuliakan oleh Allah, ramai hafiz-hafiz Quran, hafizah Quran. Kenapa? Tidak bertulis. Apabila tidak bertulis, mereka dapat tekanan dan mereka terpaksa hafal. Dan mereka ramai yang antara mereka hafal 30 juz Al-Quran. Tanpa melihat masa Al-Quran, tanpa tahu. Dan Rasulullah kita sendiri, Masya Allah yang dimuliakan, dia pun ummi. Tidak perlu untuk mengeja, membaca, tidak perlu. Terus Rasulullah sendiri, semua ayat Quran Rasulullah boleh menghafal, Masya Allah. Jadi dan satu lagi, kita menjaga makanan. Sejak daripada lahir, kami tidak pernah memberi kepada anak kami makanan-makanan ringan. Makanan-makanan ringan, bukan makanan ringan campak terapung kan? Yang mengandungi unsur-unsur banyak kita panggil MSG. Tidak pernah kami membeli gula-gula, sumi, coklat-coklat jenama yang coklat yang tidak dikenali. Tidak pernah. Satu nikmat daripada Allah SWT, bila kita lalu dekat pasar raya, pergi dekat kawasan jual barang-barang gula-gula jajan, kita panggil cekedi, makanan ringan, mereka tak terniat pun nak ambil. Tak ada pun guling-guling nak tu. Tapi bila kita lalu dekat kawasan buah kurma, buah tin, berguling-guling, nak kismis, nak kismis, dia kata. Bagi kismis kuning, tak nak, nak kismis warna hitam. Macam tu. Dia pergi ke arah tu pula. Dan makanan-makanan sebeginilah, kismis, kurma semua akan menguatkan ingatan. Dan makanan yang tadi tu, kalaulah kita tidak kata berunsur syubhat, kita anggaplah bahawa makanan itu manis. Dan mungkin akan kesan pada gigi mereka, pada akal kita, otak mereka yang akan lambat berfungsi. Dan juga kita menggunakan media sosial kita ni, seperti mana telefon, TV untuk pengajian agama. Alhamdulillah rumah kami tak ada TV, tapi anak-anak boleh tengok TV. Dan daripada handset ni anak-anak kami main telefon. Kerana apa? Dalam telefon ni tidak ada benda unsur lain, tidak ada game, tidak ada movie, tidak ada apa-apa. Yang ada cuma baca macam Al-Quran, kisah-kisah Nabi, video-video pengajian agama. Jadi kita gunakan alat elektronik ni sebagai misi untuk kita mengajar anak kita. Ada orang tanya, macam mana ustaz, dekat rumah ada TV? TV bukan masalah, masalah siaran TV tu. Kita gunakan TV kita untuk pengajian agama, buka video-video mengaji sifat 20 pada anak kita, menghafal Al-Quran dan sebagainya. Sehingga anak kita tak sabar-sabar nak balik ke rumah nak tengok TV. Bila mereka tengok TV, mereka ingat Allah Subhanahu Taala. Gunakan dengan sebaik-baiknya medium tersebut, insya-Allah. Alhamdulillah. Terima kasih banyak ustaz. Jadi kita kena betul lah ustaz. Untuk anak-anak ni kadang-kadang bila kita tengok balik,
ada Rasulullah mengatakan di akhir zaman nanti umatku akan obses dengan barang-barang yang berbentuk empat segi. Ha, eh? Jadi bila kita fikir-fikir balik, betul lah sekarang ni kita lalai dengan televisyen, dengan handphone. Jadi bila ustaz kata tadi manfaatkan alat-alat media elektronik tu dengan apa ni, ilmu-ilmu agama kan, ini satu mujahadah yang berat juga ustaz sebenarnya kalau ikutkan mujahadah bagi kaum penjaga tu kan, ibu bapa tu ya. Walaupun kita minat muzik kan, anak suka lagu-lagu lagu rock, lagu ni semua kan, lagu metal. Tapi alhamdulillah dalam handset ni tak ada pun MP4, MP3 apa, muzik semua tak ada. Semua tak ada. Supaya anak buka-buka ada, tak ada benda tu semua. InsyaAllah. Ada dengan pengajian agama, InsyaAllah. Mudah-mudahan. Kita pengorban lah. Haa, itulah satu korban. Hijrah dan pengorbanan. Hijrah pengorbanan kan. Haa, pengorbanan daripada pihak mak bapak juga tu sebenarnya tu eh. Jadi, bila kita fikir-fikir tentang hijrah ni, dalam kehidupan ni kita hijrah, kalau daripada hidup, hijrah kita ke kematian lah. Tak? Jadi, bila kita cakap soal kematian ni, ustaz yang dah biasa menguruskan jenazah ni ustaz, ada tak kalau kita boleh nampak gambaran-gambaran sama ada jenazah ni akan ke arah yang membahagiakan ataupun ke arah yang Masya Allah yang akan sengsara apabila ustaz menguruskan jenazah tu, ada tak nampak apa-apa tanda ke macam mana ustaz? Seronok juga nak tanya ni ustaz-ustaz mayat kan, apa yang kita tanya ni? Sakratul maut kita tanya ni. Ustaz mayat je ustaz. Biasa tanda lahir lah. Tanda lahir. Tanda mayat. Alhamdulillah. Terima kasih atas soalan tu. Saya mula urus jenazah pada umur 16 tahun. Umur 16 tahun, ketika kawan sebaya duduk sibuk main Counter-Strike. Saya main juga Counter-Strike tu. Bohong kalau kata main. Zaman saya tu, kalau siapa yang sama-sama naik dengan saya, tahun 86, lahir 86. Antara kegilaan pada waktu itu adalah MIRC, Malaysia Internet Ring, apa, Internet Room Chatting. Jadi kalau nak pergi, kat rumah tak ada, biasa pergi CC ya. Pergi CC, tu main Counter Strike. Tapi waktu itu antara yang ditekankan oleh almarhum orang tua saya adalah Pusat Perubatan Universiti Kebangsaan Malaysia di sebelah rumah kami. Saya dibesarkan di Bandar Terazak. Masa tu bila PPUKM ataupun PPUKM tu naik, pengurusan jenazah tak ada. Jadi bila berlakunya kematian, banyak dipanggil player-player import lah. Jadi arwah tu saya kata, pergilah urus jenazah, awak pergi sekolah agama kan. Jadi memang betul lah, benda yang baik ni pada awalnya memang perlu disuruh. Saya tak minat pun, tapi lama-lama tu Allah datangkan perasaan minat sehinggalah saya menulis buku. Daripada saya membantu, kemudian saya menguruskan jenazah, sehinggalah saya mengajar pula orang bagaimana nak urus jenazah. Alhamdulillah. Jadi dalam 16 tahun lebih kurang, sekarang ni 31, jadi lebih kurang 15 tahun saya berkecimpung dalam bidang ni. Tentang persoalan nak ditanya tu, saya tak boleh nak jawab lah, sama ada dia baik ke tak baik. Tetapi Allah beri gambaran. Contoh, saya ni baru, kalau ada orang tu saya nak kena uruskan, biasanya saya akan dapat bau aku barus. Saya tak tahu saya nak sebut ianya nikmat ataupun satu perkara yang saya nak sebut kata apa, kelebihan, wallahu a'lam. Tapi kalau hari itu saya perlu bertugas, Allah akan hadirkan bau. Tak tahu, tapi saya akan bau di hidung, saya akan bau. Saya di rumah ke, saya dalam kereta, saya akan bau. Tapi alhamdulillah pagi ni tak bau lagi. Jadi tuan-tuan boleh balik lah, don't worry. Jadi saya akan bau. Dan benda ni rupanya tak pelik pun. Sahabat-sahabat saya, contoh ada seorang tu, dia dah 33 tahun gali kubur. Dia kata antara tanda-tanda yang Allah bagi kat dia sebelum dia keluar rumah ataupun sebelum dia pergi berjalan jauh, cangkul dia akan berbunyi, sama ada ketuk dinding ke ataupun ketuk rumah. Bayangkan cangkul begitu, cangkul. Kan? Kalau kita bau tu pun kita rasa seram sejuk, dia cangkul ketuk rumah tu, Allahuakbar. Tapi ini antara tanda-tanda yang Allah bagilah. Okay, itu sekadar pengalaman.
Cuma yang saya nak cerita pada tuan-tuan, saya selalu beritahu pada jemaah, kita ni mati husnul khatimah ataupun su'ul khatimah, kita sendiri tahu. Kita sendiri tahu tuan-tuan. Kemuliaan itu Allah bagi saat kita mati lagi. Macam tuan-tuan yang ada anak-anak, tuan-tuan hari ni pakai cantik semua, yang berkemeja, yang t-shirt, jubah atau apa pun pakaian yang tuan-tuan pakai cantik. Cuba bayangkan saat kita mati tuan-tuan, saat tuan-tuan sebujur kaku, tubuh yang sebujur kaku ini tuan-tuan, orang lain yang mandikan, orang lain yang basuhkan, orang lain yang pegang kemaluan kita. Saat itu lagi Allah dah tunjuk hilang kemuliaan diri kita. Saat itu lagi Allah dah tunjuk bahawa hilang maruah kita. Bayang tuan-tuan, orang lain sentuh kemaluan kita, orang lain basuh lubang dubur kita. Malu tuan-tuan. Kita sebagai bapa ada anak lelaki, ada anak perempuan, tapi orang lain basuh lubang dubur kita. Tak tahu malu tak malu, cuba pegang orang sebelah punya. Agak-agak sarapan bubur tuan-tuan, tu kira malu lah tu. Ni nak bagi tahu Allah tunjuk kemuliaan itu saat kita mati lagi. Kita dimuliakan oleh anak-anak, kita dimuliakan oleh saudara. Walaupun cara kematian kita ini nampak pelik pada orang lain, walaupun kematian kita ini nampak kadang-kadang buruk di mata orang lain. Kita ambil contoh, anak-anak ada yang mati terbakar. Tak pernah terfikir di akal kita, ribuan manusia akan menanti mereka di rumah. Ribuan manusia yang akan mengikut mereka hingga ke liang lahat. Ribuan manusia yang menahdah tangan memohon kepada Allah semata-mata meminta keampunan bagi mereka. Tak pernah kita fikir. Dan selama ni, yang duduk Putrajaya pun tak pernah tahu kat Datuk Keramat tu ada sekolah tahfiz. Yang kita tahu PPIM, sebab banyak isu PPIM. Sekolah tahfiz sebelah PPIM, kita tak pernah tahu. Kita tak pernah tahu. Tapi hari ini Allah buka mata manusia. Allah berikan kemuliaan kepada mereka saat mereka mati. Sebab itu tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Saya kalau dari segi pengalaman, bila saya nak urus jenazah tuan-tuan dirahmati Allah, Allah akan bagi gambaran awal. Daripada rumah saya senang. Tengok stok semua ada. Kita ambil kain semua ada. Jalan semua hijau ya. Reflect semua hijau. Yang tiba-tiba nak merah boleh hijau balik. Allah senang dalam jalanan. Ha. Macam tadi senang juga sampai kena AES. Dia senang lah tu. Aku nak pergi kelas rumah pun dia tembak juga. Ha. Tapi dia senang lah tu. Perjalanan tu jadi senang. Kan? Manusia ni bila dah kena baru dia teringat. Kena dah laju ni kan. Puh. Baru slow. Tak guna dah. Lepas kena, patut lagi rembat. Ini tak lepas kena tu slow. Sampai terlepas simpang. Patut simpang masuk pun jalan-jalan Sultan Berat apa? Jalan Tukau Draman pusing dataran. Lalu depan dataran tengok orang jogging semua. Aduh. Jadi tuan-tuan rahmati Allah SWT. Allah mudahkan. Tapi kadang-kadang bila kita pergi uruskan orang yang mati dalam su'ul khatimah, kadang-kadang Allah susahkan daripada awal lagi. Allah susahkan daripada awal lagi. Kadang-kadang ada je benda. Saya nak contoh satu kisah yang menarik. Kita kongsikan bersama. Kebetulan Abang Zul Hendi terlibat dengan da'i. Ustaz kita pun terlibat dengan da'i. Saya ada cerita tentang karkun. Saya pernah uruskan seorang karkun. Cerita ini sering kali saya cerita pada orang lain. Supaya kita ambil ibrah daripada kisah kematiannya. Satu hari selesai daripada saya sembahyang fardu asar. Waktu tu saya nak balik kerja. Saya dihubungi oleh sahabat-sahabat. Ustaz, ada satu kes kematian. Saya pun pergi ke hospital. Sampai di hospital, sahabat-sahabat kata, Ustaz minta maaf, jenazah tak boleh dimandikan. Saya kata, kenapa pula tak boleh mandi? Minta maaf Ustaz, jenazah without documentation. Jenazah ni tak ada dokumentasi diri. Tidak ada pengenalan diri. Kami difahamkan dia ni datang daripada selatan Thai. Datang ikut jemaah tabligh di sini, keluar. Kemudian dia tak balik sebab dapat offer daripada kawasan setempat untuk jadikan dia imam. Kebetulan pula dia ni tak ada keluarga. Ringkaskan cerita tuan-tuan.
saya diberitahu dia ni meninggal dunia ketika saat menjadi imam. Imam sembahyang asar, dia bagi salam yang pertama terus dia rebah. Assalamualaikum warahmatullah. Dia panjang kalimah lafzul jalalah tu, budak pun jatuh. Allahu akbar. Ini tanda husnul khatimah, mati yang baik. Inilah mati yang kita nak. Sebab tu kita berdoa, Allahumma rizukna qabla al-mauti taubah. Ya Allah, kurniakan kepada aku, rezekikan kepada aku sebelum aku mati aku sempat bertaubat, ya Allah. Biar apa pun yang pernah kita lakukan, tapi biarlah Allah bagi kita peluang sebelum kita mati kita sempat bertaubat. Allahumma rizukna indal mauti syahadah. Biarlah Allah bagi kita peluang saat kita mati kita boleh mengucap lafaz syahadah. Dan lezat bila sampai di hospital, dia tak dibenarkan untuk diuruskan sebab dokumentasi tak ada. Lagi pula Lembah Kelang ni memang susah nak dapat tanah perkuburan. Macam tuan-tuan duduk di Putrajaya ni, tuan-tuan mungkin lebih faham. Lembah Kelang, KL, Selangor, Putrajaya ni memang payah tuan-tuan dari segi sudut tanah perkuburan. Kat Lembah Kelang ni nak cari lubang kubur susah, nak cari lubang golf insyaAllah. Majulah sukan untuk negara. Jadi tuan-tuan rahmati Allah, jenazah disimpan bukan 6 jam, bukan 6 hari, bukan 6 minggu, tetapi 60 hari. Allah bagi satu ujian yang besar. Kita tengok mata kasar ni seolah-olah, dia mati baik, tapi kenapa begini? Kenapa begini pengakhirannya? Selepas 60 hari saya dipanggil tuan-tuan untuk uruskan jenazah tersebut. Masa saya sampai di hospital tuan-tuan, orang ramai kan. Macam kematian budak-budak baru ni kan, orang ramai. Ada polis, ada jabatan agama dan semua. Ada seorang pegawai polis lah, saya tahu dia pegawai lah. Sebab saya tengok dia dah tak ada calik tepi, dia ada paku kat atas. Siap pegang tongkat. Biasa orang pegang tongkat ni jawatan tinggi. Dia datang dekat dengan saya, dia kata, "Ustaz, hari ini kita bagi you penghormatan untuk buka." Dia sebenarnya bukan penghormatan yang datang, ni semua penakut. Apa tu satu sembang dengan aku lah kan? Jadi masuk, masuk tuan-tuan rahmati Allah, saya buka. Saya waktu itu duk fikir tuan-tuan, 60 hari duduk dalam peti beku, confirm dia akan beku. Sebab duduk dalam peti beku tu tuan-tuan, cukup 6 minit dia akan beku. Bukan 6 jam, 6 minit dia confirm beku. Sebab ini penyejuk bekuan manusia tuan-tuan, memang cukup sejuk. Jadi 60 hari tuan-tuan, saya duk fikir dia akan jadi macam ikan frozen. Ikan frozen tuan-tuan kan? Ikan frozen tuan-tuan ambil seko bagi kat kucing. Kucing kalau boleh cakap dia tanya balik, ini ikan kembung ke batu cak kembung? Jadi saya duk fikir macam-macam. Bila saya buka tuan-tuan, saya pegang jasad dia. Waktu itu mengalir air mata saya tanpa diundang. Saya pegang jasad dia, saya rasa lain. Bila saya buka plastik yang menutup tubuh badan karkun ini tuan-tuan, Allahu Akbar, dia bukan tidak beku, tetapi malah dia berpeluh setelah 60 hari dalam peti beku. Oh, masa dah terlalu pendek tuan-tuan. Masa mencubur kita, saya ringkaskan. Di akhir saya uruskan jenazah tersebut tuan-tuan, ada seorang sahabat dia datang jumpa saya. Dia kata, "Ustaz, amalan si mati ni kita tak boleh nak tanding." Waktu tu saya rasa tercabar tuan-tuan. Maklumlah kita ni orang panggil ustaz. Amalan dia kita tak boleh nak buat. Kita rasa tercabar. Saya tanya apa? Apa yang dia buat? Dia kata, "Ustaz, sahabat yang saya kenal ni ustaz tak pernah tinggal solat sunat tasbih tiap-tiap malam." Waktu itu tuan-tuan, sekali lagi saya mengalirkan air mata kerana demi Allah kita tak mampu tuan-tuan. Kat Malaysia buat lagi ya. Hari tu pergi Melbourne tak buat langsung. Kena pula 3 darjah Celsius tuan-tuan. Makin ditarik selimut tu makin sedap. Allahu Akbar. Jadi tuan-tuan rahmati Allah, sahabat ni tuan-tuan, dia nak cari kemuliaan Allah. Dia bangun tiap malam bertasbih kepada Allah. Dia mohon keampunan. Mudah-mudahan Allah berikan dia tempat yang baik. Dan dia dapat. Sebab itu kita kena tanya diri kita balik tuan-tuan. Kita kena tanya diri balik apa yang kita buat. Allah sebut dalam Quran, dalam surah Al-Hasyr, "Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha
Wahai orang-orang yang beriman, takutlah kamu kepada Allah. Wal tanzur nafsum ma qaddamat liqa. Cuba tengok diri kamu. Apa yang kamu sediakan, apa yang kamu siapkan, bekalan kamu untuk hari esok. Wattaqullah innallaha khabirum bima ta'malun. Allah kata takutlah pada Allah. Sesungguhnya Allah tahu apa yang kamu buat. Ni tuan-tuan. Ini antara perkara yang boleh saya kongsikan dengan tuan-tuan. Sebab itu sama ada dia mati dalam su'ul khatimah ataupun husnul khatimah, seperti mana yang saya sebut pada mula tadi tuan-tuan, kita akan tahu. Sebab apa saya kata kita akan tahu tuan-tuan? Sebab kita mengetahui apa yang kita pernah lakukan dan telah lakukan. Tuan-tuan nak masuk syurga, tuan-tuan tahu apa yang tuan-tuan buat. Semayang subuh tadi sama ada kita ikhlas kepada Allah ataupun tidak, kita tahu, orang lain tak tahu. Kita berpuasa di bulan Ramadan, kita tahu sejauh mana keikhlasan kita lakukan, orang lain tak tahu. Kita keluarkan zakat, orang lain tak tahu sejauh mana keikhlasan kita mengeluarkan zakat, tapi kita tahu. Setiap hari kita muhasabah diri, kita tahu sejauh mana, sebanyak mana amalan yang kita lakukan ataupun sebanyak mana kekurangan yang telah kita lakukan. Sebab itu tuan-tuan, tiap-tiap di antara kita mengetahui sama ada destinasi kita selepas ini sama ada di dalam syurga mahupun di dalam neraka. Wallahu a'lam. Terima kasih banyak Ustaz. Syurga atau neraka, Masya Allah, itu satu pertimbangan yang sebenarnya tak susah pun. Allah SWT tak kasih kita pilihan yang banyak. Allah SWT tak kasih kita sampai 5 pilihan, Ustaz, ya. Dia kasih kita syurga dan neraka. Kalau kasih 5 memang kita confused. Tapi bila kasih 2 pun kadang-kadang manusia ni dah tahu dah mana hala tuju yang betul, mana hala tuju yang sengsara, tapi kita masih lagi. Itu kadang-kadang bila kita fikir balik masyarakat dan umat akhir zaman ni, Masya Allah, banyak keadaan yang kita nak betulkan. Bila Ustaz cakap tadi, kita punya mati itu kematian yang baik ataupun kematian yang tak baik, itu Masya Allah, kita takut persediaan-persediaan kita ni apa lah bekalan kita, Ustaz, eh. Jadi bila kita berhijrah ni, saya ni, kita berhijrah dari segi hijrah, dari segi yang dulu tak berapa baik dan ke arah yang lebih baik, dan berhijrah daripada hidup dan ke arah kematian pula, eh, persediaan-persediaan yang kita nak buat bila kita dah berhijrah ni, bila saya dan juga Ustaz sakaratul maut yang dah lebih dulu daripada awal dulu lagi buat usaha kerja dakwah dan jalan agama Allah ni, dan buat saya yang baru-baru ni berhijrah, Ustaz, kalau bila kita sebut soal berhijrah ni, Ustaz, saya menerima banyak cabaran juga, Ustaz, dari segi berbagai sudut cabaran dan tekanan yang bila kita berhijrah ni. Ada orang kata dulu boleh masa dengar lagu-lagu apa Ustaz kata tu, lagu hantu tu, boleh kita lepak kedai mamak lah apa semua, kan? Lagu seram. Lagu seram kan. Tapi bila dah berhijrah ni, bila dah berhijrah dari segi hijrah yang total, bukan hijrah yang biasa-biasa, kita berhijrah yang total daripada atas sampai bawah, orang kata poyo lah tu semua. Jadi macam mana Ustaz kita nak menghadapi benda ni, ataupun ada apa-apa yang Ustaz boleh kongsikan? InsyaAllah. Biasa kalau kita melihat penghijrahan, biasa secara mata kasar ni kita dapat lihat berhijrah seorang itu apabila berhijrah di pakaian mereka. Ya? Dahulu mereka pakaian sebegini, akan tetapi sekarang pakaian mereka sebegini. Itu nampak daripada segi mata kita, kan? Akan tetapi hijrah yang kita kena usahakan sebenarnya hijrah dalaman kita. Dalam kita ni kena hijrah. Alhamdulillah luaran kita dah hijrah, dalam ni kena turut hijrah. Sebab itulah hari ini ramai orang tukar pakaian mereka, tetapi mereka tak tukar akhlak mereka. Belum lagi, kan? Jadi hari ini kita kena usaha bagaimana pakaian kita ni dah bertukar, dalaman kita ni akhlak pun bertukar juga. Supaya apa? Supaya disenangi oleh semua masyarakat. Hari ini masyarakat tak kisah kita pakai macam ni untuk jumpa berdatangnya mereka. Yang penting perkataan kita, kata-kata kita, cara kita sampaikan kata-kata itu yang menyenangi hati mereka. Hikmah. Kadang-kadang ada orang kata kau pakai pakaian baju putih, pakai kain kafan lagi, kan? Kadang-kadang kita tengok jemaah datang menggunakan pakaian-pakaian agama, nanti lari manusia. Ya, yang lari ada, tetapi sikit sangat golongan. Akan tetapi yang menerima ramai. Akan tetapi walaupun satu orang tu lari, yang lari sikit, tetapi bila kita bawa usaha dakwah kat sini lari, hakikatnya walaupun jemaah bergerak,
dekat Amerika sana ribuan manusia dapat hidayat. Ribuan manusia dapat hidayat. Tak apa, insya-Allah kita buat dakwah dengan cara yang betul, dengan pakaian yang betul, cara sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, walaupun sikit yang lari, tetapi ribuan manusia di sana mendapat hidayat. Dan hari ini kita kena usaha bagaimana hikmah yang datang. Datang secara hikmah. Kan? Kalau tak hikmah, orang tak suka. Kita biar jadi bunga. Bunga semua orang suka. Kan? Bunga seri pagi. Seri juga tu. Pagi lagi. Kan? Orang ramai suka. Orang suka bunga. Kalau perempuan tu dia suka hadiah apa? Bunga. Dia suka bunga. Dan sebenarnya ramai orang mematikan kita sebenarnya. Kita ni seperti satu orang pengantin lah. Artis-artis atau orang-orang hijrah ni, orang selalu mematikan mereka. Mereka masuk dalam masjid, surau, orang semua tengok. Macam tengok pengantin, berjalan pun orang tengok, pakaian dia orang tengok, perfum dia pun orang bau, orang tak tahu perfum apa. Kerana apa? Menjadi tumpuan. Jadi kita kena jaga akhlak kita, jaga penampilan kita. Kan? Tak perlu kita ubah banyak. Sebagai contoh nama Sakaratul Maut tadi. Kan? Tak perlu kita ubah nama tadi. Cukuplah dengan kita pergi ke medium dakwah, dia menjadi dakwah. Kalau kita masuk di kalangan muzik-muzik syek, dia jadi muzik. Dekat situ. Sebagai contoh, abang Zul kita kan, berhijrah, alhamdulillah dah tukar pakaian kita, alhamdulillah tukar akhlak kita, insya-Allah. Lagu yang disampaikan tu tak perlu tukar lirik dia. Cukuplah sedikit saja. Daripada kau yang bernama Seri menjadi kau yang bernama Ilahi. Tahun lepas saya jumpa abang Bandi Amok. Masa tu dia keluar, dia ikut program usaha dakwah di Melaka. Kita jumpa dia. Dan lagi sekali lagi kita jumpa dia dekat Ampang. Masa tu dia tengah nak buat dekat Penang ada pesta, festival. Dia tengah apa ni buat nilah supaya senang kat sana kan. Kita jumpa dia. Kita tanya macam mana bermandi perkembangan sekarang dah berapa bulan ni tak jumpa. Dia kata, Masya Allah, Alhamdulillah. Saya, dia kata, setiap kali ada event, sebelum saya sampaikan lagu saya, dan lagu tu pun banyak usul-usul nasihat sebenarnya. Yeah. Sebelum saya sampaikan lagu saya, saya tengok nak jumpa manusia ribuan ni susah. Tetapi alang-alang semua dah ada, saya akan nasihatkan mereka untuk jaga solat 5 waktu. Di atas stage. Stage tak perlu tukar. Biar ada stage itu, penampilan dia tukar. Cara cakap dia tukar. Kan? Begitu juga sahabat-sahabat artis yang lain kan? Banyak yang dah berhijrah. Yang pada awalnya Ustaz Razif Melissa. Dulu nama dengan lagu Cinta Untuk Nabi lah. Tukar Cinta Untuk Nabi tu. Tukar-tukar. Banyak lagi tuan-tuan. Pelakon kita, malam tadi Abang Samsul Gawau di sini. Adam Khori di sana. Kan? Tetap dengan dunia lakonan, tetapi dalam lakonan itu mereka beragama. Walaupun masuk maharaja lawak jemputan, beragama. Dan termasuklah ada satu orang kawan ni, memang metal. Metal lah, nama metal dia Batara Guru Mas Marsi Birakka. Kita panggil dia, duduk dekat Putrajaya ni. Ana ada undang datang sini baru-baru ni. Ana ada misi dakwah dengan dia, pergi ke Johor sama dia. Masa Ana jumpa dia, rambut dia panjang ni. Dan ini dulu pernah menjadi gitaris kumpulan Langsuir. Nama kumpulan pun dah seram dah. Langsuir. Dan apabila esok hari ni, Ana tengok dia dah botak dah. Abang Batara Guru, kenapa dah botak kepala? Semalam rambut panjang. Tak apa. Nanti ramai orang kampung tanya, banyak dah jawab. Dah botak orang tak tanya. Senang lah. Tak payah jawab apa-apa. Jadi dia ni, Masya Allah, walaupun dia dah bersama dengan jemaah dakwah, kan? Akan tapi dia masih lagi berjumpa dengan kawan-kawan metal. Anak pernah diundang kumpulan Sil Khanas, kalau tahu kan? Dia ajak pergi Hard Rock Cafe. Apa sebetulnya ulang tahun, apa entah, dia Allah baru pergi ke sana, tapi anak tak pergilah. Tapi Batara Guru ni pergi sana. Dia jumpa orang sana. Anak, kalau anak pergi, anak pakai macam ni. Tak pakai hitam, nanti dia pakai putih. Kita pakai kostum macam ni kan, bagi ingat maut. Tapi saya tak pergi masa tu. Jadi dia pergi sana. Dan di situ juga ada beberapa kawan-kawan metal, senang kata-kata black metal lah,
kaum-kaum metal yang dah habis hijrah, mereka masih lagi buat lagu juga untuk ikram kawan-kawan mereka ni. Ah, ada lagu Ghana kita kata dia nyanyi pun tak jelas, gitar pun tak jelas. Ini tajuk lagu dia apa ni? Dia kata The Way of the One Not Dead. Maksud inilah perjalanan, tapi maksud itu mati syahid. Kamu nampak dia mati, sebenarnya dia tak mati. Ah, dia buat lagu tapi dalam bahasa kasar. Dalam lagu kan kencang. Niati mau. Ah, dia kata perlahan-lahan. Kan perlahan-lahan dia mau untuk hijrah kawan. Begitu juga dengan bukan sekadar artis, gangster pun sama. Walaupun dah ada tatu, tak perlu buang tatu, biarlah dulu-dulu. Kan? Ana pernah tahun lepas juga kita bawa jemaah KL Gangster. Ha, ni betul-betul KL Gangster ni tuan, bukan filem. Ha, pelakon tahu lah, ni betul-betul KL Gangster. Gangster Danau Kota, gangster mana kita bergayaan dia, kita bawa dia punya paduka. Ha, nama tu benda lah. Kan? Ayah dia. Kan? Ha. Jadi kita bawa dia pergi ke Cameron Highland, Tanah Rata, masjid tu. Dalam lebih kurang 15 biji kereta nak follow sekali. Kita lihat mereka ni orang biasa je, tengok. Tak ada apa-apa, kan? Lupanya gangster. Dalam badan penuh tatu. Subhanallah. Badan kecil je. Muka-muka macam kita tengok. Yalah, muka-muka biasa je. Kan? Tapi gangster. Ah, di situ dah kita tarbiah mereka. Dan yang bawa mereka pun gangster juga. Bertatu juga. Tak perlu buang tatu. Mereka dah pakai sunnah Nabi SAW. Gaya bercakap, gaya gangster juga. Ah, kita nak cakap orang ni kena ikut taraf dia lah. Kalau jumpa gangster, cakap bahasa gangster. Kan? Ah, jumpa artis, cakap cara artis. Ah, mengikut taraf dia. Dan begitu dengan satu orang sahabat baik Ana ni, masa Ana dekat Thailand, masa Ana ada pengajian dekat Thailand, bulan lepas dia telefon Ana. Dia telefon tanya khabar. Dia lah Abang Long Fadil. Ha, bukan pelakon, bukan ini bukan pelakon ni, memang betul-betul Abang Long Fadil. Mungkin dah viral. Dua tahun lepas Ana bawa dia, kali pertama dia buat forum, masa tu tak ramai orang kenal dia. Pertama kali kita buat forum begini dekat Penang, Bertam. Selepas waktu dia terus viral. Kalau siapa kenal yang bertatu separuh muka tu, Abang Long Fadil. Kan? Maka dia ni berjumpa dengan kawan-kawan dia dengan gaya, dengan bahasa dia. Orang pakai sunnah Nabi SAW. Ini dia. Wah, ini mulai kakak Allah SWT. Gaya. Begitu juga golongan lembut. Ah, baru ni 2 bulan lepas Ana pergi ke Indonesia, Makassar. Kita jumpa golongan lembut ni buat usaha agama, usaha dakwah. Dan di belakang mereka ribuan orang-orang lembut ni, nyah ni telah kembali pada agama Allah. Dia berkata dia pergi ke Bandung, Jakarta, dia kumpul orang lelaki lembut ni. Adik ni berubah semayang pakai telekung, kata. Oh, macam tu pula. Semayang pakai telekung. Itu dia betulkan semula. Kan? Dia betulkan semula. Berubah macam ni, kita lelaki macam tu, dia kata. Oh, macam tu ya? Dia kata. Ingatkan seksi jadi pakai telekung. Semayang berjemaah. Datang semayang berjemaah. Allah Allah. Ni cara dia. Begitu je dengan golongan-golongan orang bisu. Orang bisu kan. Bisu nak jadi gangster tak boleh. Nak jadi imam tak boleh, dah bisu. Kan? Dah bisu. Jadi anda pernah buat usaha dakwah di Norway. Kawasan Kutub Utara. Norway ni kawasan Scandinavia. Kawasan Kutub Utara di sini lebih kurang 15 jam flight. Kita berada di sana masa tu, bulan puasa kat sana. Puasa sana 22 jam. Kan? Mula-mula 21 jam setengah okey lagi. 21 jam 40 minit. Air dah nak dekat habis bulan Ramadan tu, 22 jam. Kali kita jumpa orang bisu sana. Orang bisu sana memeluk Islam. Orang kulit putih memeluk Islam. Bagaimana gaya dia? Dia pergi jumpa dengan Mak Saleh juga. Dengan gaya dia. Dengan baju-baju Mak Saleh dia. Dari situ dia buat usaha dakwah di kalangan sana. Orang-orang bisu sana. Orang awam dah dapat hidayat lah. Tengok gaya dia bisu. Orang bisu. Orang awam tak nak sampai ke agama. Bisu sampai ke agama. Orang dah ramai ikut lah. Dia jumpa orang bisu-bisu kawan dia. Dengan gaya dia. Masya Allah, ramai orang-orang bisu dekat kawasan Norway sana, Kutub Utara pun dekat Arctic Circle sana, kalau datang ke masjid, Masya Allah. Jadi cara penampayan itu penting. Dengan begitu hikmah. Dan kita ubah dalaman kita. Hari ni kalau kita sekadar tukar pakaian, tapi cakap kita macam dulu juga. Serupa ulama kita beritahu, ulama dekat Thailand lah. Dia pernah beritahu, nah, satu orang kita bagi kera, kita bagi dia jubah, bagi dia serban. Apa jadi? Kera bagi jubah dia. Macam tu lah orang kalau tak ubah dalaman dia. Macam tu. Hari ni kita kena ubah diri kita. InsyaAllah. Hikmah lah dalam setiap apa yang kita lakukan. Kerana orang saja melihat kita macam pengantin. Dan jadilah seperti bunga. Ramai orang suka, insyaAllah. Nama sakaratul maut.
ramai juga yang suka. Allahu akbar. Tak mesejnya isteri semua Allahu akbar. Ha, macam tu. Kan? Ha, ramai jadi seperti ramai orang suka bagi kita insya-Allah. Jadi ustaz, kita rasa masa dah menjemburui kita. Kalau ikutkan bila kita nak memperkatakan tentang kebesaran Allah dan perkongsian-perkongsian ilmu-ilmu agama ni, kalau ikutkan tak cukup masa ini ya. Saya dengar cerita dan pengalaman perkongsian daripada Ustaz Sakratul Maut, kita pun seronok. Perkongsian daripada Ustaz Amir, kita pun seronok. Jadi untuk dah penghujung dalam sini ni kan, ada apa-apa yang Ustaz boleh buat apa-apa kesimpulan tentang kita punya topik kita pada hari hijrah menuju ke alam barzah ni Ustaz? Insya-Allah, kesimpulan kita insya-Allah. Jadi samalah berkenaan dengan pengurusan jenazah ni tuan-tuan yang mulia. Hari ini kita lihat kalau jenazah datang kat masjid kita, kat surau kita kan. Jenazah sampai, terus kita buat saf. Terus rapat-rapat-rapat kan. Terus kita sembahyang. Terus kita angkat takbir sembahyang. Tidak perlu pun untuk kita azan kan. Tak perlu komat. Kenapa tuan-tuan? Sedangkan dia memanggil manusia sembahyang. Kita sendiri maklum semayang waktu dia azankan, lepas tu sunnah, sunnah ini kita komat. Dan bila dah komat tu, kita kena segera segera terus angkat takbir. Kalau tapi kita lihat orang, kita fikir tuan-tuan, jenazah datang kat masjid, tak ada azan, tak ada ikhomat, terus solat. Kenapa? Tuan yang dimulakan oleh Allah SWT, kerana jenazah itu telah diikhomahkan, telah diazankan sejak awal lagi. Sejak bila? Ketika satu orang lahir ke muka bumi. Ketika satu orang lahir ke muka bumi, kan, antara mendidik anak yang awal, kita kena azankan bayi tersebut di telinga kanan dan ikomahkan di telinga kiri. Supaya apa? Kebesaran Allah mula-mula masuk dalam lubuk hati mereka. Jadi itulah azan dan ikomah setiap manusia. Sama lelaki dan perempuan kita. Dan apabila dia jadi jenazah, masuk ke dalam masjid, tidak perlu lagi azan dan ikomah. Kerana azan dan iqamah telah dilakukan sejak awal lagi. Sejak dia lahir. Tuan yang dimulakan oleh Allah SWT. Sebenarnya hakikat di dunia kita ni, kita ni dah macam iqamah. Kena segera-segera untuk dikafankan. Disempurnakan. Dikebumikan. Sebab tu jenazah kena disegerakan. Terlalu dekat dengan masa kita. Untuk kita menuju pada Allah SWT. Kan? Kita dah dekat sangat dah. Kalau waktu azan dan iqamah tu dah boleh naik jarak sikit. Macam tadi sebelum iqamah, imam kita telefon dah dulu. Sampai mana Ustaz? Dekat jambatan ni dah sampai dah. Bawa iqamah, dah iqamah terus kita tak sembahyang. Ini kita dah iqamah lah tuan-tuan. Dah iqamah. Jadi atas maksudnya kita usahlah berlumba atas amalan kita tiga perkara tadi yang akan menampung kita di alam sana. Yang pertama, kita punya ilmu yang bermanfaat kita. Tutuplah ilmu sehingga ke liang lahat insya-Allah. Dan tingkatkanlah amal jariah sebelum kita berhijrah ke negeri barzah insya-Allah. Dan kita didiklah anak kita cara sunnah sedari alam rahim. Kerana merekalah akan mendoakan untuk barzah kita semasa kita berada di liang lahat insya-Allah. Wallahu a'lam. Terima kasih banyak Ustaz. Gitu kita dengar kesimpulan daripada Ustaz Sakratul Maut kita. Jadi untuk ni pula kita dengarlah Ustaz, daripada Ustaz Ahmad Mutakin kita, kesimpulan ni Ustaz. Sebab kita, saya rasa bolehlah Ustaz simpul dan gulung sampailah kita kita rasa menutup majlis kita pada hari ini insyaAllah. Dan apa-apa harapun sebelum Ustaz bagi sedikit kesimpulan, saya ni ambil kesempatan jugalah minta ampun, minta maaf atas sebuah kekurangan, atas usaha saya sebagai moderator yang lagi mungkin ada kekurangan-kekurangan ataupun kesilapan-kesilapan kata-kata saya. Orang-orang baru ni harap doa dan sokongan daripada abang-abang, kakak, ibu-ibu, ayah-ayah, sahabat-sahabat semua doakan saya. InsyaAllah mudah-mudahan saya, kalau boleh saya dan semua orang, sekarang ni saya memang dah tak ada dah tujuan lain lah hidup saya. Dah tak ada dah. Dulu kalau kita berlakon, kalau kita menyanyi dulu bangun, hari ni show kat mana main shooting kat mana Tapi sekarang alhamdulillah Allah SWT memberi sedikit kesedaran dan kecerahan kepada saya. Sekarang ni kita bangun celik mata, ni hari aku nak memperkatakan tentang kebesaran Allah di mana, dengan siapa, dalam keadaan apa juga.
sini dekat sini satu tanggungjawab yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dah bagi kepada kita. Sebenarnya usaha dakwah ini adalah tugas sekalian umatku. Ini yang mungkin salah satu kegiatan yang kita ambil iktibar dan manfaat. Mudah-mudahan ini menjadi salah satu jalan utama kita, hijrah kita untuk ke alam yang lagi satu nanti, insyaAllah. Jadi saya serahkan pula seterusnya kepada Ustaz. InsyaAllah Ustaz. Terima kasih. Alhamdulillah, kita sampai ke penghujung rancangan. Ya, tuan-tuan rahmati Allah. InsyaAllah, sedikit kesimpulan. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, kullu nabdin dha'iqatul maut. Tiap-tiap yang bernyawa pasti akan mati. Tak kira siapa tuan-tuan. Ada orang Allah bagi umurnya singkat. Saya ingat lagi tuan-tuan, 14 Ogos 2011. Kelahiran anak saya yang pertama. Saya ni dapat anak lambat juga Banzul. Waktu tu telinga tak tahan juga. Sebab saya kahwin pair, saya kahwin dengan abang. Abang dapat anak, anak dia dah dekat 6 bulan 7 bulan baru isteri saya mengandung. Orang ni dia tak tahan, manusia ni dia lain. Tak kahwin dia tanya bila nak kahwin. Dah kahwin dia kata tak ada anak ke. Bila pair kita dapat dia kata tak power ke. Eh, si delik lah. Tapi kita tak tahu kan. Tapi saya nak cerita 14 bulan 8 tu, saya dah setahun lebih tak dapat anak. Allah rezekikan anak, alhamdulillah. Masa saya tunggu dalam labor room di HKM tu, ada seorang rahmat mahir dulu. Saya tengok dia mundar mandi, mundar mandi. Saya ingat dia doktor. Saya kata, doktor, eh kan, saya tunggu isteri. Oh, sebab saya tengok dia punya keluar masuk tu lebih daripada doktor lagi. Saya kata, tunggu isteri ke? Dia kata, haa, tunggu isteri. Oh, anak tu apa? Dia kata, anak sulung. Oh, patutlah pun. Padahal kita pun anak sulung juga kan? Dia kata, saya ni dah tunggu 8 tahun. Dia tunggu 8 tahun, kita setahun. Dalam hati kata, power juga aku. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, 8 tahun dia tunggu, 9 bulan mengandung isteri dia salin. Bila isteri dia deliver bersalin, tuan-tuan dirahmati Allah, lepas 5 minit dia azankan anak dia, tuan-tuan dirahmati Allah, Allah ambil balik anak. Ini janji Allah, ada manusia aku bagi umur yang singkat. Dan ada juga janji Allah, Allah kata apa? Aku bagi umurnya yang berkoyun-koyun. Ada manusia aku arzalil umur, aku bagi umurnya yang sangat panjang. Hari-hari buka soal khabar dia, hari-hari buka, eh dia lagi. Contoh, sampai orang minta mati, tak mati-mati. Ada kat kampung saya tuan-tuan. Ini cerita di kampung. Saya balik kampung. Di kampung saya ni Melaka. Saya, mak ayah saya Melaka. Jadi orang Melaka memang dia kasar macam ni. Abang Zul jangan pelik. Orang Melaka ni dia kasar, dia ada sebab. Saya dah buat kajian dengan Zul. Orang Melaka ni dia kasar ada sebab. Ada dua sebab. Yang pertama, orang Melaka dia kecewa dengan hantu. Sebab hantu kata takkan Melayu hilang di dunia. Dia hilang tah ke mana. Jadi orang Melaka kata apa? Celaka punya hantu, tipu. Yang kedua, nama Melaka tu kena tukar. M-E-L-A-K-A. Dia dekat-dekat dengan bunyi dia bunyi sendirilah. Saya tak boleh sebut. Sekejap ada orang Melaka terangkat ni. Jadi bila saya balik kampung, orang ramai kat depan. Saya tanya mak, mi, apa orang ramai tu? Saya tanya mak saya. Dia kata, kau tak tahu ke apa dia, pakcik kau tu dah kena. Saya kata, lepas tu yang ramai-ramai tu buat apa? Entahlah, dia kata nak buat semai hajat. Saya tanya, semai hajat apa? Minta mati lah kot. Eh, orang buat semai hajat, minta mati. Tapi ringkaskan cerita, besok pagi waktu orang tengah sibuk beli sarapan tu, kampung beli sarapan pagi kan. Lepas subuh kita pergi terus beli sarapan. Ni depannya ada sarapan. Alhamdulillah. Jadi tuan-tuan rahmati Allah, orang duk sibuk beli sarapan ni, tiba-tiba yang semalam nazak macam nak mati tu naik basikal. Orang minta mati tak mati-mati. Yang peliknya, imam sembahyang sembahyang hajat tu, dia yang mati. Allahu akbar, ni kuasa Allah. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Janji Allah lagi, fa idza jaa ajaluhum la yasta'khiruna sa'ata wa la yastaqdimun. Apabila sampai ajal, dia tak akan percepatkan walaupun satu saat. Dia tak akan lambatkan walaupun satu saat. Tuan-tuan, saya semua akan mati tuan-tuan. Kita nak mati dalam kemuliaan.
Kita nak mati dalam keadaan baik. Kita nak mati dalam keadaan Allah rahmat kita. Percayalah tuan-tuan, kita tak masuk syurga kerana sedekah kita. Kita tak masuk syurga kerana puasa kita. Kita tak masuk syurga kerana solat kita. La, kita takkan masuk syurga kerana ibadat kita. Allah tak mulia kerana ibadat kita. Allah tak cacat kerana ibadat kita. Tetapi kita akan masuk syurga kerana Allah redha atas diri kita. Carilah keredaan Allah. Carilah keredaan Allah. Dalam erti kata lain, kita kena sentiasa membesarkan Allah. Tiada kuasa yang besar melainkan kuasa Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah, kesimpulannya tuan-tuan, kita dah lama bersembang daripada pukul 6.30 tadi. Saya pun pukul 9 lebih sekejap lagi saya ada khusus jenazah tuan-tuan. Jadi biasanya khusus jenazah pukul 9 sampai zuhur. Jadi saya perlu bercakap dalam 4-5 jam lagi sekejap lagi. Walaupun sebenarnya tak sihat ni, tapi cuba jugalah. Sebab dah janji, diorang dah book saya 4-5 bulan yang lepas, dia kena pergi jugalah. Jadi tuan-tuan rahmati Allah Subhanahu Taala. Tapi saya biasa buat khusus jenazah sampai zuhur je. Ada masjid request kadang-kadang nak buat sampai petang. Contoh saya ada baru-baru ni masjid Tungku Mizan, diorang nak minta buat 2 hari. Saya tolak, saya minta suruh orang lain buat. Saya tak boleh tuan-tuan, kalau sampai 2 hari ni dia dah khusus jenazah ni, bila dia sampai petang dia tak jadilah. Bukan lepas zuhur kalau kita buat lagi, tinggal ustaz je yang ada semua jadi jenazah. Itu yang tak nak. Jadi sebelum orang lain jadi jenazah, baik aku balik. Jadi tuan-tuan rahmati Allah SWT, kesimpulannya, marilah sama-sama kita muhasabah diri. Hasibu qabla an tuhasabu. Hisab diri kamu sebelum kamu akan dihisabkan nanti. Cuba cek, hari ini layak tak kita jadi ahli syurga? Hari ini layak tak kita masuk syurga Allah? Kita kena sentiasa bersabar tuan-tuan. Bila ujian datang kepada kita, kita kena sabar. Contoh, bila berlaku kes kematian anak-anak, kebakaran tu tuan-tuan, wa imam kita mufti, wa imam kita ustaz, wa imam siapa pun, kita kena sabar. Sabar dalam erti kata lain tuan-tuan, kita kena sentiasa bersabar dengan ujian yang Allah berikan kepada kita. Ni tengok hari ni berapa ramai orang cilupa, tak tahu hujung pangkal, semua keluar statement. Baik daripada Pak Menteri sampai ke bawah, semua keluar statement. Benda yang tak sepatut kita zahirkan, kita zahirkan. Akhirnya hari ini, bila diputuskan oleh pihak polis perbuatan khianat, bagaimana mereka yang telah mengeluarkan kenyataan. Sebab itu tuan-tuan rahmati Allah, baginda sallallahu alaihi wasallam bersabda, janganlah kamu memperkatakan sesuatu yang menyebabkan kamu menyesal pada keesokan harinya. Banyak-banyak bersabar, banyak-banyak muhasabah diri. Jadi tuan-tuan rahmati Allah, sebagai satu perkongsian ilmu yang berterusan tuan-tuan, Saya selalu cakap kepada arwah orang tua saya, Ustaz Nurani bin Abdul Rahman. Saya selalu sebut kepada bapa angkat saya, Tuan Guru Datuk Dr. Harun bin Din Al-Hafiz. Satu impian saya sebelum saya mati, saya nak selepas ini tiap-tiap anak-anak di rumah akan uruskan jenazah mak ayah dia. Itu yang saya nak. Sebab itu saya dalam proses buka satu khairat center. Saya buka khairat center ni, saya nak beri penyelidikan pengurusan jenazah secara percuma kepada sesiapa yang datang. Kita akan bagi training, makna full fit training. Siapa datang nak belajar uruskan secara santai, individu ataupun keluarga, kita akan ajar. InsyaAllah kita sedang set up tuan-tuan. Kita dah pilih satu tempat, kita sedang bangunkan. Mudah-mudahan Allah permudahkan urusan ni. Dan yang kedua tuan-tuan rahmati Allah, saya dah siapkan satu buku yang sangat ringkas. Buku ini saya namakan sebagai Smart Urus Jenazah. Buku ini telah disemak oleh Mufti Wilayah Persekutuan, Datuk Dr. Muhammad Zulkifli Al-Bakri. Saya dah buat buku ni dan saya niat saya buku ini boleh berada di rumah tuan-tuan sebagai sumber untuk tuan-tuan belajar. Saya ajar tuan-tuan daripada mula orang tu sakit sampailah masuk ke liang lahat. Don't worry, saya ajar step by step kaedah foto. Yang ni maknanya tuan-tuan boleh tengok step by step by foto, tuan-tuan boleh belajar sendiri. Tak faham, boleh berhubung dengan saya insyaAllah. Jadi tuan-tuan rahmati Allah, buku ini kita gunakan sebagai mencari dana untuk bangunkan khairat center. Nilainya RM19.90. Saya hari ini tak bawa duit shilling, tapi kalau tuan-tuan nak tuntut, boleh tuntut dengan saya, don't worry. Tapi dalamnya semuanya bergambar dan berwarna. Tuan-tuan jangan risau, kita pakai kualiti, kertas kualiti, bukan kertas-kertas sebarang. Jadi insyaAllah tuan-tuan akan dapat RM20 tu dengan nilai yang setara lah.
Jadi insyaAllah selepas daripada program nanti, tuan-tuan boleh pergi ke kereta saya. Saya akan buka bonet dia. Tuan-tuan ambil senaskah, tuan-tuan letak je RM20. Tuan-tuan ambil berapa naskah, bayarlah dengan nilai dia, tuan-tuan rahmati Allah. Jadi tuan-tuan dan rahmati Allah Subhanahu Wa Taala, nilai dia RM19.90. Tuntutan 10 sen tu buat dengan saya, jangan buat dengan kotak. Tuan-tuan tunggu, kotak tu takkan bagi balik. Okey? Jadi tuan-tuan boleh buat tuntutan dengan saya. Bagi yang sedekah nilai 10 sen tu, saya mengucapkan jazakumullah khairan jaza. Mudah-mudahan Allah mempermudahkan rezeki tuan-tuan untuk di masa akan datang. Dan saya sangat-sangat berminat kalau tuan-tuan beli untuk diri tuan-tuan ataupun beli hadiahkan kepada pasangan. Ingat, suami meninggal, isteri boleh mandikan. Isteri meninggal, suami boleh mandikan. Dan berikan juga hadiah kepada anak-anak. Mak ayah meninggal, anak-anak boleh mandi. Okay? Anak boleh mandikan, anak lelaki boleh mandikan mak, anak perempuan boleh mandikan bapa. Ada orang tanya saya dalam khusus, ustaz bolehkah anak lelaki mandikan mak? Tak ada masalah. Yang penting jangan tengok kemaluan mak. Yang kedua, jangan tengok benda yang memalukan. Contoh, buah dada. Anak ni dia tengok buah dada mak sampai umur 2 tahun. Budak dia akan tengok buah dada mak sampai umur 2 tahun. Bapak budak dia tengok sepanjang tahun. Yang tu lain. Okey? Yang tu lain. Di tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, beli untuk anak-anak ataupun sedekahkan kepada kawan-kawan. Lebih-lebih lagi kawan-kawan yang payah datang ke surau ke masjid tuan-tuan, inilah hadiah yang terbaik. Kalau dia baca buku jenazah pun tak datang juga, wallahu a'lam lah. Di tuan-tuan dirahmati Allah, sampai di sini saja pertemuan kita insya-Allah. Kita berdoa sama-sama, kita mohon keampunan kepada Allah, dan inilah titik penghijrahan yang terbaik dalam hidup kita. Doalah kepada Allah, kita bersengkang mata pada pagi ini, kita hadirkan diri dalam majlis ini semata-mata nak menyatakan kebesaran Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma arinal haqqo haqqan warzuqna ittiba'. Ya Allah ya Tuhan kami, tunjukkanlah kepada kami, ya Allah, kebenaran itu suatu kebenaran. Jadikanlah kami orang yang sentiasa menegakkan kebenaran, ya Allah. Wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Ya Allah, tunjukkanlah kepada kami kebatilan itu tetap kebatilan, ya Allah. Jadikanlah kami orang yang sentiasa menentang kebatilan, ya Allah. Allahumma ighfir lana dhunubana, ya Allah, ya Tuhan kami. Ampunilah dosa-dosa yang pernah kami lakukan, ya Allah. Jauhkanlah diri kami daripada terus melakukan dosa. Hindarilah diri kami daripada terjebak dalam dosa dan kemungkaran. Ighfir dhunuba abaina, ampunilah dosa bapa-bapa kami, lelaki yang mencari nafkah membesarkan kami, ya Allah. Ighfir dhunuba ummahatina, ampunilah dosa ibu-ibu kami, ibu yang penat mengandungkan kami, ibu yang penat melahirkan kami, ibu yang bermati-matian menyusukan kami, ya Allah. Ibu yang tak pernah lena kerana melenakan kami, ibu yang tidak pernah rehat kerana merehatkan kami, ibu yang tidak pernah kenyang kerana mengenyangkan kami, ya Allah. Sekiranya kedua orang tua kami masih hidup, tunjukkanlah jalan kebenaran kepada mereka, ya Allah. Sekiranya kedua orang tua kami telah pergi meninggalkan kami, matikanlah mereka dengan iman dan Islam, ya Allah. Kami merayu kepada Engkau, ya Allah, jangan Kau sempitkan kubur mereka, ya Allah. Jangan Kau himpit kubur mereka, ya Allah. Jangan Kau sempitkan kubur mereka, ya Allah. Jangan Kau gelap gulitakan kubur mereka, ya Allah. Jangan Kau bakar mereka, ya Allah. Jangan Kau cuba dan duga mereka, ya Allah. Jangan Kau jadikan lubang kubur mereka sebagai lubang-lubang neraka-Mu, ya Allah. Ya Allah, jangan Kau masukkan kedua orang tua kami dalam neraka-Mu, ya Allah. Selamatkanlah mereka. Jagalah mereka seperti mana mereka menjaga kami sejak kecil lagi, ya Allah. Allahumma akrimna bi karamatil Qur'an. Ya Allah, muliakanlah kami dengan kemuliaan Al-Quran. Allahumma zayyina bi zinatil Qur'an. Perhiasilah diri kami dengan perhiasan Al-Quran. Allahumma allimna bi ulumil Qur'an. Berikanlah kami ilmu dengan ilmu Al-Quran. Allahumma hdina bi hidayatil Qur'an. Berikanlah kami petunjuk dengan petunjuk Al-Quran. Allahumma nawwir qulubana binuril Qur'an.
cahayakanlah hati kami dengan cahaya Al-Quran. Allahumma adkhilna al-jannata bi syafa'ati al-Quran. Masukkanlah kami ya Allah ke dalam syurga dengan syafa'at Al-Quran. Wa'afina min kulli bala'id dunya wa'azabil akhirati bihurmatil Quran. Ya Allah, selamatkanlah kami daripada azab akhirat, azab dunia dan bala akhirat ya Allah dengan perisai daripada Al-Quran. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar wa qina azaban nar wa qina azaban nar. Ya Allah ya Tuhan kami, tetapkanlah hati kami ya Allah di atas jalan-Mu. Tetapkanlah hati kami dan beristiqamah dan terus berdakwah di atas jalan-Mu ya Allah. Tetapkanlah hati kami daripada terus melakukan perbuatan-perbuatan yang baik. Jauhkanlah hati kami daripada berbalik daripada jalan kebenaran ya Allah. Rabbana taqabbal minna du'a'ana innaka antas samiul 'alim wa tub 'alaina ya maulana innaka antat tawwabur rahim wa akhu da'wahum anil hamdulillahi rabbil 'alamin. Oleh kerana Abang Zul dah buat penutup, jadi saya bagi pihak semua ahli panel mengucapkan ribuan terima kasih kepada pengurusan Sorong Putra Al-Amin yang sudi menjemput kami bertiga pada pagi ini. Mudah-mudahan ilmu yang diberikan dapatlah kita berkongsi dengan baiknya dan disampaikan kepada pihak yang lain. Dan mudah-mudahan Allah jadikan ianya sebagai salah satu ganjaran yang besar bagi kita di akhirat kelak. Dan bagi pihak semua, saya mengucapkan berbanyak ribuan terima kasih di atas kesudian tuan-tuan untuk hadir dan berada di majlis ini sehingga ke akhirnya. Dan kami mohon ampun dan kemaafan di atas setiap kekurangan yang ada. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kita ganjaran yang terbaik dan sebesar-besar ganjaran di sisinya. Wallahu taala alam wa billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.